buat kalian yang pecinta penyetan, nyetin sama aku. Catat bahan-bahannya. Bahan-bahan ini penting biar cita rasa Nusantara dapat terjaga di dalam setiap masakan. Chef nih pasti bakal kucatat. Bernama aku Lala. Rupanya resep turun-temurun. Kalau begitu Pak, mendingan ibu saya dulu juga pakai resep dulunya. Mendingan dapat resep itu dari ibu. Wah hebat, jadi pewaris resep keluarga nih Pak Pernomo. Iya, makanya aku senang banget bisa berbagi di dalam kesempatan ini. Nah, lanjut lagi kita ke level 2. Mm.
Jaminan tidak perlu. Penjamin tidak perlu. Isi banyak informasi, semuanya tidak perlu. Pinjam yuk, tidak perlu jaminan ataupun penjamin. Terlebih lagi tidak perlu melewati pengisian data yang ribet. Limit tertinggi 8 juta rupiah, tidak di... Hari ini kita bisa tambahkan menu baru biar terangkat dalam pendagian makanan baru kita. Siap Pak, skip. Dapatkan menu kita di atas pendagian.
aku pesen nasi goreng satu paket telur ya. Pak Pram, sip Mbak Siska. Pesan siapa? Pelanggan gue ada Mbak Siska, aku senang banget sama masakan aku. Aku lebih ke sama nasi goreng. Siska kasih sambil tertawa terbahak-bahak. Pelanggan berusaha masakan Mbak ini bakal kalau dijual di restoran atau di coba buka warung sendiri aja Mbak Siska. Saya belum punya cukup uang buat itu, sekarang saya mau ngambil dulu buat bantu orang lain. Pelanggan tahu gitu. Tapi nggak ada salahnya nyoba loh Mbak, bikin warung makan kecil-kecilan aja dulu. Pelanggan siapa tuh nantinya bisa sukses terus viral kayak restorannya Mbak Rena gitu. Siska ternyata ya. Berkuliah di luar negeri, dia pulang dengan pekerjaan di restoran aku. Aku senang ya dia sukses, tapi dalam hati aku juga benci sama dia. Belum lagi dulu dia kayak sengaja jauhin aku. Cantik ya. Kalian Mbak, ya Siska, maaf saya malah melamun. Mudah-mudahan nanti saya bisa buka warung sendiri. Makasih sering. Gak pernah suka sama Rena, dia pernah jahat sama kamu. Tapi biar dia manapun dia yang bisa dihukum aku. Ngerti sih kamu peduli sama dia, tapi yaudah deh, yang penting sekarang kamu masuk aja. Yang penting baik-baik kamu gak pake. Siska, ya makasih ya Arnold. Makasih Mas Pati. Juga sering nonton video ini. Hebat ya, vlogger terkenal kayak snacker cepat-cepat nasi makanan buatannya. Siska, pasti nggak murah buat promosi video yang begitu. Siska
Jadi ya guys, Renata itu seperti iri sama Siska, karena neneknya terlalu sayang sama Siska. Kayak Renata tuh gak dianggap. Dan ternyata membuktikan gimana kalau dia bisa sukses dengan semuanya. Mungkin kayak nenek kamu juga sayang sama kamu, asal kamu gak nakal. Nenek udah suruh kamu maaf karena mencuri buku masakan Siska, tapi kamu gak mau kan? Soalnya aku mencuri sama Siska kan. Padahal aku main kesini juga karena pengen belajar masakan. Harusnya begitu, kamu udah ada yang juga sama ibunya kan? Aja nenek sama ada yang susah, bapak ibunya udah gak ada. Renata, terus aku harus jadi yatim piatu dulu, jadi gak bisa nenek. Renata, marah. Siska, udah gak apa-apa Renata, gak coba kemasakanku. Renata, aku gak mau masak kamu lagi. Renata, aku mau belajar masak sendiri biar jadi lebih hebat daripada kamu. Kita coba. Merasa bersalah sama dia, aku pengen baikkan sama dia. Udah gak mau, gak usah ada soal Renata lagi, biar Siska fokus masak aja. Lanjut. Angkatnya 150. Kita target 150 ya guys. Ini saya yang cukup. Buat kalian yang lapar pasti ngiler. Mbak Siska, Arnav udah lihat ini belum? Pak Purnomo, Arnav, bukan soal Renata lagi kan? Pak Purnomo, bukan. Ada kabar misalnya kita bakal datang ke kota ini, bukan buat wisata kuliner. Pak Purnomo, kita undang aja dia kemarin Siska. Siska, wah ide bagus. Mm.
Kenapa aku kejar kau lagi kok? Aku udah cari kau beberapa hari. Untung aku segala. Karena dari tadi saya pantau streamingnya sudah